sekiranya dia buat penamaan, penama boleh hadir ke mana-mana cawangan KRSP dan terus buat pengeluaran tersebut. Okey. Sekiranya tidak buat pengeluaran dan waris terdekat sama ada isteri ataupun ibu bapa dia perlu mendapatkan perintah mahkamah ataupun sijil faraid daripada badan-badan yang ditetapkan, mahkamah syariah dan sebagainya. Dan proses ni kadang-kadang ambil masa sikit. Okay. Mungkin sebulan, lebih daripada sebulan. Tapi perbelanjaan tetap perlu di lunaskan. So isunya adalah bagaimana kalau bagaimana mereka ini, isteri Encik Ahmad tadi, dapat nak continue untuk menyara anak-anak dia sekiranya tiada wang yang boleh digunakan pada waktu tersebut. Dengan adanya penamaan, proses tersebut adalah lebih mudah. Okay. Sekiranya tiada dan banyak perkara yang perlu di dokumen yang perlu dapatkan sebelum kita boleh membayar kepada waris terdekat.